berbagi pengalaman dengan teman-teman. Karena kebetulan saya bekerja dulu bekerja di Puskesmas yang ada di daerah Gunung Kidul gitu ya. Kemudian saya juga banyak berinteraksi dengan masyarakat awam gitu. Memang sebagian orang-orang yang datang itu tidak menyadari kalau dia sebenarnya mengalami depresi. Karena ketika datang ke dokter atau pelayanan primer, itu yang dikeluhkan adalah keluhan fisik. Nah, ini saya mau cerita, Dokter Wari, ada yang menarik ya ke di daerah Gunung Kidul itu. Ini mungkin tidak ada di buku ya, tapi pengalaman saya pribadi, kapan kita mencurigai bahwa keluhan fisik itu terkait dengan depresi? Ada lima keluhan yang muncul. Yang pertama adalah namanya keluhan rombongan. Jadi kalau ditanya, sakit nopo? Sakitnya rombongan gitu, banyak banget, tapi nggak jelas semua. Kepalanya sakit, mual. Jadi banyak banget. Jadi itu yang kita sebut sebagai penyakit rombongan. Kemudian penyakit yang lain, keluhan yang lain adalah kok, jangan-jangan dokter dada saya berdebar, jangan-jangan saya jantung, kepala saya pusing, jangan-jangan saya ada tumor otak, ini saya gini. Jadi itu penyakit yang kedua adalah penyakit dangdong atau jangan-jangan tadi ya. Kemudian penyakit yang ketiga adalah penyakit, jangan-jangan itu kada kokek ya, jangan-jangan ya. Kemudian ada penyakit dangdong, artinya dangdong itu munculnya nggak mesti. Kadang-kadang saya sakit kepala, kadang-kadang saya pusing, kadang-kadang itu nggak jelas juga gitu. Kemudian ada namanya penyakit sakwetawis. Kalau ditanya berapa lama, dia juga nggak bisa nyebutkan gitu. Berapa lama dia mengalami gejala itu. Dan kemudian juga ada namanya penyakit biongalah. Jadi cara mengekspresikan gejala itu sangat dramatik gitu ya. Padahal tidak sebanding dengan keluhan fisiknya. Jadi untuk teman-teman, memang kalau keluhan fisik yang terjadi pada depresi itu kadang-kadang tidak khas. Namun dari beberapa literatur yang kami baca, ternyata keluhan fisik yang cukup banyak pada orang depresi adalah sulit tidur ya, Dokter Wareh ya. Sulit tidur, kemudian juga nyeri kepala, nyeri punggung, dan gangguan lambung itu juga salah satu yang sering dialami orang dengan gejala depresi. Ini sekedar tambahan saja. Tadi sedikit menambahkan yang Dokter Ida sampaikan ya, dari data ya epidemiologi sendiri dari WHO mengatakan bahwa 30% pengunjung layanan primer itu adalah masalah mental emosional, paling banyak adalah depresi ya, dan mereka 69% itu datang dengan keluhan fisik, Dokter Ida. Jadi ketika dia nggak punya minat, itu tuh belum tahu kalau ini masalah kesehatan gitu kan, tapi sudah berdampak pada tidur, sudah berdampak nggak nafsu makan, badan tadi yang abeh tadi ya, baru kemudian aku harus dokter, padahal ketika ke dokter tidak ada penyakit fisik yang mendasari ya, sehingga sebenarnya itu adalah dampak dari depresinya. Nah, apa gangguan mood yang lain tadi? Di awal ya Dokter Ida ya, mood itu bisa turun menuju kalau kondisi gangguan itu depresi, dan mood juga bisa meningkat ya, sangat bahagia, bersemangat ya, elasi gitu ya, yang kita sebut dengan gangguan manik gitu. Jadi mania. Itu ya kebalikan dari kondisi depresi, Dokter Ida. Jadi dia bahagia berlebihan, energinya meningkat ya, semangat, idenya banyak. Hanya sayangnya idenya ini seringkali disebut sebagai abortif gitu. Jadi nggak tuntas. Ide ini belum selesai udah muncul ide yang lain. Ide ini muncul. Jadi kayak flight of idea ya. Idenya meloncat-loncat gitu.